Presiden Joko Widodo mengimbau agar batik sebagai warisan budaya Indonesia bisa terus lestari. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bangga mengenakan batik. Hal ini ia ungkapkan saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 Batik Danar Hadi di Solo. Dalam acara itu, Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Widodo dan keluarga. Jokowi hadir mengenakan kemeja batik berwarna coklat sogan, sementara Iriana mengenakan kebaya warna kuning kunyit yang dipadu dengan jarik berwarna coklat. Presiden dan keluarga disuguhi pertunjukan tari bedaya Tumaruntun oleh 9 penari. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap agar di usia ke-50, Batik Danar Hadi terus berkarya dan berinovasi untuk kelestarian batik. Bapak. Oke, siap.